Allah, 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 Allah. Di antara hikmah ada timbangan neraca. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Tuan-tuan, itu baru timbangan neraca, belum lagi di hisab. Pasau fayuhasabu hisabai yasira ke, fa'amma man utiya kitabahu biyamini ke, belum tahu lagi. Nah, soalannya di sini, kalaulah itu kita masih ragukan dengan amalan kita, Nabi SAW sebut, kau tahu siapa yang bankrupt? Yang bankrupt adalah mereka yang datang dengan amalan yang banyak. Sungguh pun kita dah lepas. Okey, soalan kubur lepas, mizan lepas, semuanya lepas. Okey, dah ditimbang. Tetapi jangan lupa, orang yang bankrupt itu adalah orang yang semua dah okey. Kemudian diambil semua pahalanya, diambil kebaikannya, diambil solatnya yang khusyuk, diambil rezeki kita, segala sedekahnya, diambil iktikafnya, diambil baik sangkanya dan sebagainya. Kerana apa? Kerana dia tidak memberikan hak kepada sesama manusia. Sama ada disebabkan umpatan, sangkaan, hinaan, kezaliman, ataupun yang berligar dengan manusia di sekeliling kita, dengan ayah ibunya seperti khutbah yang lalu, dengan isterinya seperti khutbah yang lalu. Jadi ini dia tuan-tuan, sebelum kita nak meneliti apa intisari daripada khutbah yang lalu mengenai bersantun dengan isteri, para suami yang saya kasih, kita lihat. Takut-takut kita declare bankrupt di akhirat, itu yang paling takut. Kerana hubungan dengan manusia, Allah tu Maha Pengampun. Innallaha yuhibbut tawwabi. Allah tu cinta orang yang kembali pada Allah. One moment, pada satu ketika kamu orang yang berdosa, bila kamu taubat, kamu jadi orang yang Allah cinta pula. Itu Maha Pengasihnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur. One moment kamu neutral, buat salah, pergi left side, bertaubat, terus jadi orang yang Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dengan manusia kadang-kadang neutral, kadang-kadang rapat, buat silap, pergi sana, nak patah balik, susah balik. Walaupun minta maaf, paling neutral balik, nak kasih jadi akaliau balik, cinta balik, sayang balik, susah. Dia kata luka sudah tiada, parut tinggal jua. Jadi kita ini melihat perhubungan antara manusia sebagai satu perkara yang hablum minan nas, yang benar-benar perlu kita titik beratkan. Apatah lagi dia bersangkutan dengan isteri kita yang insya-Allah kita bahaskan. Takut-takut jatuh kategori muflis, itu tak cukup diambil pahala. Aku dah tak ada apa-apa lagi pahala. Nah, ambil kau dosa-dosa isterimu, waliyadzubillah. Ambil kau dosa-dosa ibu bapamu. Itu yang kita takut. Belum lagi dosa-dosa orang-orang sekeliling kita yang bukan saudara mara. Kat dunia bolehlah tuan-tuan, tak apa nak, tak apalah kau nak kutuk aku, kutuklah, aku sabar, tak kisah. Dekat akhirat, kau dulu kutuk aku kan? Nah, ambil dosaku. Semua dah fikir diri sendiri. Engkau dulu buruk sangka dengan aku, nah kau ambil dosaku. Ya, subhanallah. Aku ambil pahala kau, tak ada pahala, kau ambil dosaku. Itu keadaan kita di wal'iyadzubillah di yaumul mahsyar. Jadi tuan-tuan, moga-moga hadis tentang muflis ini memberikan kita suntikan semangat lebih untuk menjaga amanah, di samping sebagai hamba Allah yang diamanahkan untuk menjaga para isteri kita. Khutbah yang lalu mengingatkan kita untuk bersikap santun dari segi kekata. Dengan kekata yang baik, dengan panggilan yang baik, itu akan menjana kecintaan. Kata al-kalimah at-tayyibah. Cuba kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya. Sebuah kisah yang kita sering dengar, baginda sallallahu alaihi wasallam pulang lewat daripada luar. Pulang lewat, diketuk, dicari di tempat Sayyidatina Aisyah, tidak ada. Sayyidatina Aisyah ketuk-ketuk tak buka. Sampai esok harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tidur di luar menunggu. Baginda tidur di luar. Ada di antara kita kata, "Ustaz, macam tu saya pun boleh. Saya tidur kat kereta pun boleh. No problem punya." Tapi besok pagi macam mana pertuturanmu? Kata-kata yang baik. Baginda SAW masih lagi boleh berbual dengan kata-kata yang baik. Masih sentiasa panggil Ya Humaira. Panggilan saja dah si Merah Jambu. Tuan-tuan, kita pula jangan panggil isteri kita Merah Jambu. Kalau dia tak Merah Jambu, jangan panggil Merah Jambu. Kalau tak putih sangat,
panggillah black sweet ke, kalau dia tak putih sangat, tengoklah, takut dia merah padam nanti terus. Jadi baginda SAW panggilan yang baik, wahai ya Rasulullah, aku mohon maaf kalau aku punya tidur itu tak terjaga kerana aku terlena. Baginda SAW menyatakan, aku justru yang mohon maaf wahai Aisyah, kalau aku pulang lewat, kalau aku yang pulang lewat dan aku tidak memberitahumu, dan kalau aku mengganggu lenamu sewaktu kau tidur. Masya Allah, romantiknya Rasulullah SAW. Jadi pada kisah yang ringkas ini tuan-tuan, banyak pelajaran kita dapati. Pertamanya, perbualan yang baik di antara suami dan isteri. Masalah pasti akan terjadi dalam rumah tangga Nabi SAW pun pasti terjadi. Contohnya Nabi pulang lewat, contohnya Sayyidatina Aisyah tak buka pintu, contohnya esok pagi kan. Tapi bagaimana baginda SAW menghadapi keadaan rumah tangga tersebut? Padahal masalah pasti terjadi. Dalam riwayat sahabat nak pergi tanya Sayyidina Umar tentang istrinya potpet-potpet, dalam perjalanan dengar Sayyidina isteri Sayyidina Umar sendiri sedang bising lah, maksudnya terjadi pertengkaran. Jadi keadaan pasti akan terjadi walaupun dalam rumah tangga para sahabat Rasulullah SAW. Tapi bagaimana khutbah intisari yang lalu mengajarkan kita untuk bertutur, berkata dengan kata-kata yang sopan dan juga yang baik. Kedua, dalam intisari khutbah juga mengingatkan kita untuk berkata sopan dan memahami. Jadi tuan-tuan, memahami hati budi wanita, keadaannya, kadang-kadang kita boleh term zaman sekarang mood swing dan sebagainya. Itu bukan datang daripada men are from Mars, women are from Venus, daripada John Gray semata. Tapi itu perbendaharaan daripada Rasulullah SAW tatkala Nabi memahami keadaan Sayyidatina Aisyah. Kan? Bagaimana engkau tahu bila aku marah kepadamu dan bila aku tidak marah padamu? Bila engkau marah padaku, bila engkau merajuk dengan aku, bila ada sesuatu yang kau tak senang denganku, engkau akan kata wallahi bi rabbi Ibrahim. Kau tak sebut pun nama aku, demi Tuhan Ibrahim. Tapi bila mana engkau okey dengan aku, engkau memang biasa tengah rindu, tengah mesra, tengah cinta, bila engkau bersumpah demi Tuhannya Muhammad. Jadi dari sini kita mengambil bahawa Rasulullah SAW itu memahami perasaan dan memahami benar latar belakang isterinya. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, begitulah hendaknya kita. Ketiga yang mungkin saya dapat tambah daripada apa yang disampaikan oleh khutbah yang lalu adalah kisah Rasulullah SAW menjahit pakaiannya sendiri. Kisah Rasulullah SAW menjahit kasutnya sendiri. Ini menunjukkan kepada umat baginda SAW akan shared responsibility, tanggungjawab yang dikongsikan dalam rumah tangga. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita pun tahu. Saya bukan nasihat tuan-tuan, jangan salah faham pula. Saya ni bahtera belum sampai pun kat tepi tuan-tuan, dah nun di sana. Tapi kita mengambil apa pandangan mereka saja, Allah yang lebih mengetahui. Maksudnya tuan-tuan apa dia? Rasulullah SAW itu tunjukkan ada shared responsibility. Lagi-lagi orang-orang yang zaman saya ni, Allah punyalah sedih tuan-tuan. Nak kena cari BTO katanya, okey dua-dua nak kerja. Kalau tak kerja, anak hantar child care. Besok nanti anak hantar rumah tumpangan orang tua marah. Tapi anaknya hantar child care kecil-kecil. Tak maaf. Jadi apabila kedua-duanya terpaksa menyara kehidupan, lebihlah perlu ada perkongsian dalam rumah tangga, ada persefahaman dalam keadaan rumah tangga. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, jagalah anak-anakmu, didiklah mereka bersesuaian dengan zamannya kerana mereka tidak dilahirkan pada zamanmu. Hormatilah ayah ibumu, santunlah pada mereka kerana mereka juga tidak lahir pada zamanmu. Kalau mereka terketak-ketak, noisily, sesat sikit, hormati kerana mereka bukan ada zamanmu. Buat kita juga, kita hayati juga. Hormati isteri, santunlah mereka, bantulah mereka, cintalah mereka kerana mereka adalah isteri-isteri di zaman ini juga. Maksudnya apa? Bukan isteri-isteri zaman ini, bukan plastik, bukan nak macam-macam, bukan. Tapi mereka kadang-kadang terpaksa juga pergi mencari bantu untuk menyara keadaan rumah tangga. Di samping ingin membuat kerja rumah, di samping basuh baju dan pakaian, kadang-kadang masak, kadang-kadang mendidik anak. Jadi kena ada penyesuaian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan satu garis yang sangat hebat. Bila mana baginda bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli.
Sebaik-baik kamu, kalau nak tahu siapa yang the best amongst you, bukan yang kuat, bukan yang sopan saja, bukan yang tata krama, bukan yang sedekah saja, tapi yang sebaik di dalam keluarga ini. Kenapa? Kerana bila kita di luar, tuan-tuan, saya ni sekarang ni, berapa minit saja tazkirah, bolehlah cakap macam baik. Tapi dekat rumah, kita tengok, engkau tak sempat berpura-pura dah. Itu Rasulullah SAW. Di rumah, disifatkan oleh Sayyidatina Aisyah seperti mana di luar. Sampai Sayyidatina Aisyah sifatkan Al-Quran akhlaknya. Maaf tuan-tuan, ada orang ya. Oh, baik, tidak semua tak mati. Semua angkat kaki letak sebelah. Tapi orang rumah dia kata, baik. Baik ada makna tu, suami aku ya. Jadi tuan-tuan rahimahkumullah, maksudnya itulah. Baginda SAW di rumah terbaik. Di luar, apa lagi? Kerana apa? Di rumah tak sempat nak berpura-pura. 24 jam isteri bersama. Kedua, di luar kadang-kadang kita majikan. Di luar kadang-kadang kita makan gaji. Di luar kadang-kadang kita terpaksa berlaku dan bersopan. Tapi di rumah, para suami adalah ketua. Para suami adalah raja. Maka lihatlah akhlakmu dalam keadaanmu di dalam sebagai satu ketua dan raja. Ini tuan-tuan rahmatullah. Baginda SAW bersabda, sebaik-baik kamu yang terbaik di dalam keluarga ini dan aku yang terbaik dalam keluargaku. Dan dia menunjukkan tersebut. Saya berikan contoh. Rasulullah SAW diriwayatkan jogging dengan Sayyidatina Aisyah, berlari-lari anak. Jogging pertamanya, Nabi SAW kalah. Jogging itu bukan maksudnya jogging. Para sahabat disuruh pergi dahulu daripada perjalanan jauh. Jalan dahulu, kami di belakang, tak apa, nak berdua-duaan. Wah, romantik. Wahai Aisyah, mari kita jogging sehingga ujung sana, tengok siapa yang sampai dahulu. Lebih kurang begitu mafhumnya. Sampai Aisyah pergi dahulu. Dalam masa yang lain, perjalanan yang lain, kita jog lagi, kita tengok siapa menang. Sayyidatina Aisyah pula kalah. Pasal pada masa tu kata Sayyidatina Aisyah, aku dah ada weight lah, dah ada badan sedikit. Jadi tuan-tuan, kisah ini kita kadang-kadang ambil, apa yang romantis sangat, katanya jogging aja. Aku macam-macam buat, bungee jumping, dating, Eiffel Tower, pergi macam-macam. Aku lagi romantik ya. Tentang kita perlu sedar, apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu pada zaman wanita masih dikeji, masih dihina. Semua perbendaharaan, semua kerajaan Rom baik, Parsi baik, yang pada masa itu orang Arab baik, masih menganggap wanita binatang, masih menganggap sebagai hanya alat pemuas nafsu, masih tidak menaikkan darjat wanita. Sekarang darjat wanita naik berkah Rasulullah SAW juga. Jadi pada masa itu baginda telah menunjukkan cinta, sifat yang paling tinggi, paling agung, paling tercinta, paling romantis. Sekarang macam mana romantik pun buat, cinta Romeo and Juliet dah keluar, ayat-ayat cinta dah keluar, wanita dah diangkat darjatnya, dah biasa dah. Tapi baginda ibarat terbang di saat orang belum terbang. Sekarang kalau awak terbang, biasa je, kapal terbang pun ada. Apa, what's so amazing? Baginda salam-salam romantis di zaman pada masa itu lagi. Baginda Mi'raj pada zaman masa itu lagi. Jadi tuan-tuan rahimahkumullah, satu firman Allah yang perlu kita lihat di dalam suratul Baqarah, ayatnya panjang ya. Wattaba'u billahi minasyaitanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna bihi ma fayata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maksud intisari ayat ini banyak. Antaranya adalah sihir itu pertama-tamanya ada untuk apa? Untuk memisahkan hubungan suami dan isteri. Sihir yang mula-mula ni diadakan, diturunkan, Allah berikan sebagai satu fitnah, sebagai satu ujian, adalah untuk memisahkan hubungan lelaki dan wanita. Bayangkan, menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan hubungan antara suami dan isteri, lelaki dan wanita, ini satu hubungan yang fitrah, naluri yang sangat kuat. Nabi Adam aja tak kerasan, kalau kata orang Indonesia, tak apa. Nabi Adam aja tak rasa tenang duduk di syurga tanpa seorang wanita. Jadi kecintaan kita, fitrah isteri kita, bau rambut dia, kadang-kadang kita sebut dia, masya Allah, bukan bau NGR lah tuan-tuan eh? Maksudnya keindahan-keindahan yang ada bila kita memimpin tangannya, dosa berguguran. Bila nikmat mendapat anak, dilahirkan, kita cium, azankan anak tersebut, kita kata terima kasih isteriku kerana melahirkan.
Keindahan-keindahan ini Allah sebut wa min ayatihi dalam surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Demi dengan tanda-tanda Allah, Allah jadikan di daripada kamu para pasangan. Allah boleh lahirkan semua lelaki satu gender je. Dia nak membiak, dia nak fertile, okey dia muntah keluar baby. Boleh Allah lakukan. Tapi kenapa Allah ciptakan para isteri kita, tuan-tuan? Supaya bila kita berhubungan dengan dia, hatta maaf, hatta hubungan jima itu sendiri satu ibadah. Bukan konotasi yang negatif, ibadah. Itu pun keindahan yang dirasakan segala-galanya dalam rumah tangga. Allah nak tunjuk ini kebesaran Allah. Yang kau rasa keindahan yang tak boleh explain ni, cinta tenang yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata ni, Allah sebut wa min ayati. Itu di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat isteri kita itu bukan hanya sekadar satu tanggungjawab dan amanah. Itu Allah jadikan kita berpasangan sebagai menunjuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Supaya pandangan kita, lensa kita ataupun yang kita kata hala tuju kita berbeza dalam rumah tangga. Bukan hanya nak ada anak, elak maksiat, tenangkan hati, itu tentu. Tapi juga supaya menjadi hamba Allah, supaya mendapat dan menggapai cinta Allah. Demi Allah menjadikan wanita itu supaya kita lihat kebesaran Allah dengan keindahan-keindahan yang ada pada pasangan kita, dengan keindahan-keindahan yang kita rasakan dalam hidup, dalam alam rumah tangga. Wa min ayati. Allah akhirkan ayat dalam surah Ar-Rum ayat 21, inna dzalika la ayah. Sesungguhnya itu pasangan tenang, mawaddah, rahmah, la ayah. Itu tanda liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang ingin berfikir. Kalau yang tak nak fikir, nak kahwin, nak terus bati, keluar anak aja biasa, dia tidak akan dapat melihat tanda kebesaran Allah dalam hidupnya berumah tangga. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, nak beza, nak pisahkan suami isteri pun antara sebabnya sihir dahulu. Kalau sekarang sihir nak kasi kedai sebelah tak laku, ha, tu cerita lain lagi. Kalau dulu antara sebab utama supaya nak memisahkan kasih sayang yang sangat utuh yang Allah telah berikan. Lelaki dengan sifat jamaliyah, jalaliyah. Lelaki dengan sifat dia punya kerasnya, dia apa, dia dapat membalas anak dia degil, tak ada rotan-rotan. Ni degil budak ni nak kena didik ni, tegasnya. Itu kan sifat jalaliyah Allah, al-muntaqim. Allah tu maha membalas juga. Jangan ingat maha penyayang dan pengasih, maha membalas juga. Kemudian peleburan dan penyantunan, satu sifat jamaliyah daripada muslimah. Perempuan pula yang sangat lembut, tak apalah bang, kesianlah budak ni, jangan denda dia lagi. Dan satu penyatuan antara sifat-sifat yang baik tu daripada lelaki dan wanita, yang mana itu melengkapi seperti mana Allah SWT banyak sifat-sifat balance. Allah, kita tidak dapat lihat ni. Wa min ayatihi. Maaf tuan-tuan, saya rasa kalau kita ke kursus rumah tangga perlu perkara-perkara ini baru di samping kesantunan, supaya kita melihat rumah tangga, kita melihat isteri kita melihat kebesaran Allah. Aku ni serve kau, aku ni berikan kau wang supaya benar-benar aku dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan cintamu yang terhad, engkau ni terhad, aku tidak akan dapat cinta yang sempurna pada benda yang terhad. Jadi perkahwinan ni is a solemn thing. Satu benda yang sangat suci. Satu ibadah, satu sunnah yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Moga-moga kita jadi insan-insan yang lebih romantis. Dalam keromantisan kita, kemanisan kita melakukan tanggungjawab sebagai para bapa, para suami, itu melahirkan rumah tangga yang hebat. Anak-anak zuriah yang teman, yang istimewa, anak-anak zuriah yang luar biasa, justru akan membentuk ummah yang baik. Secara tidak langsung masyarakat yang gemilang. Dan akhir sekali, hujung-hujungnya adalah peleburan jiwa kita. Aku dah tak boleh fikir diriku. Itu solat kan? Allahu Akbar. Aku dah tak boleh fikir aku dah. Allah yang maha besar. Kita puasakan itu, nawaitu sawma ghadin. Kita korbankan perut dan lapar kerana Allah. Ini semua tentang Allah. Zakat, aku punya duit ni semua. Apa sebab aku nak kena keluar-keluarkan? Tak ada kau leburkan daripada memikirkan dirimu. Ini kerana masyarakat, kerana Allah. Kahwin juga gitu. Nikah, dah tak boleh fikir dah diri kau. Saya punya orang kan, saya tak suka macam ini. Bukan pasal dirimu. Bagaimana hubungan antara kedua-dua manusia? Jadi semua segala-galanya kita benar-benar mengharapkan
redha dan cinta Allah, barulah tepat saya sayangkan awak kerana Allah, saya cintakan Allah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari Allah kita juga dalam hubungan kita berumah tangga. Eh, tuan-tuan rahimakumullah, mari kita kenang kembali. Kerana ada amalan orang-orang dulu ni tuan-tuan, sekarang tak boleh buat lah. Kalau kena buat macam-macam nanti orang hentam. Mereka nikah, tuan-tuan nak nikah lagi boleh, mereka nikah lagi, amalan orang dulu-dulu ya, tapi nikah dengan sama orang lah. Dia sengaja buat dalam majlis, taruh nama istrinya Fulanah binti Fatimah binti Abdullah contoh. Aku terima nikahnya Fatimah binti Abdullah dengan mas kahwin sekian-sekian. Dia refresh lagi nikah yang lalu, supaya dia semangat balik, ingat balik khutbah nikah, ingat balik bahawa aku akan berikan rezeki yang halal bahawa, jadi dia motivasi diri dia kembali eh? Tapi tengah buat-buat tu jangan tersilap nama pula tuan-tuan eh? Jadi gaduh pula nanti terus lepasnya. Baik tuan-tuan rahmatullah, moga-moga segala-galanya ini kita mencari keredaan Allah dalam hubungan kita bersama manusia. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah sebut celaka orang yang salat kalau dalam solatnya dia lalai. Maksud lalai itu apa? Bukan tak khusyuk, bukan hanya dia terlupa-lupa, tapi dia tidak fikir yatim dan miskin. Ayat sebelumnya, dia tak fikir masyarakatnya. Keadaan solatnya itu tidak membentuk peribadinya untuk menjadi seorang mukmin yang menjaga hubungan dengan manusia juga. Jadi tuan-tuan, perkara-perkara ini kita tinjau daripada kacamata Islam, kacamata rahmat. Moga-moga Allah berikan kekuatan lebih-lebih lagi dalam keadaan kita. Sedar sajalah, banyak situasi di akhir zaman membuatkan manusia lebih renggang dengan suami isteri, dengan jiran, dengan ketua, dengan rumah tangga dan sebagainya. Moga-moga Allah berikan ketabahan insyaAllah. Mohon maaf sangat-sangat tuan-tuan, saya ni minta doa lagi ya, agar sama-sama rumah tangga kita diberi keberkahan dan dipanjangkan jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan masih kat tepi, masih dekat sauh anchor lagi, belum lagi nak berlayar pun, tuan-tuan dah sampai destinasi ya, masyaAllah. Moga-moga kita pimpin tangan berguguran dosa. Moga-moga setiap kali kita merenung isteri dan juga anak-anak, kita terlihat amanah dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami pasangan-pasangan, anak-anak yang menjadi penetap mata bila kami melihat sejuk. Ya Allah, jadikanlah mereka penenang jiwa. Ya Allah, jadikanlah mereka penyebab untuk kami mendapat redha-Mu ya Allah. Jadikanlah mereka penyebab untuk kami dekat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah a'inna ya Allah. Bantulah kami untuk senantiasa mendidik mereka. Bantulah kami untuk menjaga amanah ini ya Allah. Kerana kami telah mengambil amanah ini daripada ayah mereka ya Allah, untuk senantiasa mendidik dan menjaga keadaan mereka ya Allah. Bantulah kami untuk mendidik anak-anak kami, isteri kami, dan bantulah kami untuk mereka menjadi penyebab agar kami kenal dan dekat kepada-Mu ya Allah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyil ummi asy-syafi'i al-musyaffa'i 'ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah khutbah esok intisarinya kalau saya tak silap tentang santun dengan jiran, dan kita akan sambung kesantunan dengan jiran pada hari Khamis akan datang. Sehingga bertemu, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.